Oi? Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Kak Gin dalam channel Gin Game. Dan ya, jadi kali ini Kak Gin akan main lagi game Sakura School Simulator. Dan untuk saat ini Kak Gin akan mereview hasil ID atau mereview ID dari hasil dekorasi kalian di house challenge yang Kak Gin berikan kemarin. Yeay, jadi di sini kayak udah gak sabar banget nih teman-teman untuk melihat hasil dari kalian yang pasti keren-keren. Dan kita langsung saja ya ke ID yang pertama, let's go. Nah teman-teman, jadi ini dia hasil dekorasi bersama Kak Gin Game. Jadi di sini kalian bikin bangun dekorasi bersama Kak Gin ya teman-teman. Dan wow, ini dia untuk ID yang pertama yang Kak Gin pilih. Nah di sini hasil dari milk green tea ya teman-teman. Wih, keren banget sih ini teman-teman. Green tea bikin kayak ada rumah pohon gitu ya teman-teman. Wah, bagus-bagus. Di sini ditambahkan juga ada kolam di bagian depan rumah Kak Gin. Soalnya di sini kan yang buat Kak Gin sama kalian. Jadi udah jadi rumah bersama nih teman-teman. Jadi di sini untuk bagian dari milk green tea-nya, milk green tea bikin ada rumah pohon tapi harus lewat sebelah ya. Terus di sini ada jajaran tanaman-tanamannya juga, terus ada sepedanya. Dan kita masuk ke bagian dalam. Oh, ngomong-ngomong di sini ditambahkan juga kursi santai dan ada bunga-bunga di pinggir sebelah sini. Oh iya, di bagian sana juga ada tempat untuk jemuran, terus ada makanan-makanannya lagi. Hampir saya kayakin kelewatannya teman-teman. Wah, bagus sih, terus ada tempat berteduhnya juga. Waduh, keren-keren dari milk green tea-nya. Terus untuk bagian dalam rumahnya juga ditambahkan karpet nih teman-teman yang modelnya estetika kayak gini. Terus di sebelah sini juga untuk bagian rak TV-nya ada lampu sekarang ya teman-teman. Dan di bagian meja makannya hanya ditambahkan ini ada hiasan bunganya. Selanjutnya di sini ada tong sampahnya lagi. Wah, betul banget nih, harus ada tempat sampah. Di sini juga ada banyak sekali perabotan dapur yang disediakan. Oke, lengkap banget nih, ada tempat irisan, ada makanan kotak, ada sausnya juga, ada microwave, wastafel, rak TV, rice cooker, ceret, dan juga tempat masak kompor ya teman-teman. Waduh, lengkap banget ya teman-teman. Dan sekarang kayak gini lanjut ke ruang sebelah sini nih, kayak gini tertarik di sini nih. Oh, di sini tempat santai keluarga mungkin ya. Jadi kita lesehan aja di sebelah sini. Terus ada bunga-bunganya juga, ada TV, dan di bagian kamarnya, wow, keren banget. Bagian kamarnya ini udah direnovasi jadi kayak gini. Jadi lemarinya dipindahin ke sini ya. Boleh kalau dipindah-pindahkan. Dan di sebelah sini untuk tempat tidurnya menarik nih teman-teman. Wih, keren banget, cantik banget tempat tidurnya. Ada love gitu ya. Di sini juga untuk meja belajarnya juga dibuat kayak ada stempel untuk not-not gitu teman-teman. Dan di sini untuk meja belajarnya mejanya juga dibuat lebih mewah dan juga estetik kayak gini. Udah ada printernya, laptop, buku, dan juga vas bunganya. Dan kursinya juga udah dibuat kayak gini nih teman-teman. Nah, di sini untuk bagian dinding sini kayak yang suka karena kelihatan estetik dengan lampu-lampu tumblernya. Terus ada TV-nya lagi sekarang. Nah, di sini juga ada stiker bunga gitu. Dan sekarang kayak yang keluar ya. Di bagian di sini, di bagian toilet juga ditambahkan ada wastafel serta cerminnya, serta ada shower dan juga perbatasannya nih teman-teman. Oh, di sini juga ada tirai. Iya, harus ada tirai ya, soalnya di toilet. Dan juga ada mesin cucinya. Nah, di bagian luar, bagian luar sini ditambahkan gitar aja. Oke, ada gitarnya. Dan ada tempat santai untuk belajar ya teman-teman. Wih, keren. Jadi kita lebih adem nih belajarnya teman-teman. Di sini ada tempat untuk kita berjemur, jemur pakaian mungkin. Dan di sini ada, wah, ada kolam, mungkin kolam ikan. Terus ada hiasan-hiasan untuk ikan-ikannya ya. Ih, keren. Dan selanjutnya kayak ingin lanjut ke sini nih. Nah, di sini yang kayak ingin tertarik pertama kali itu adalah rumah pohonnya. Jadi kayak ingin mau lihat nih rumah pohonnya seperti apa. Jadi di sini untuk, waduh, susah juga ya. Rumah pohonnya itu adalah tempat untuk latihan musiknya juga ya teman-teman. Jadi di sini ada mic, ada gitar, dan juga ada lampu gitu ya teman-teman. Terus ada tempat untuk, wah, kita bisa tidur-tiduran dan juga duduk-duduk di sini. Ih, enak banget nih teman-teman. Oke, jadi seperti itu saja untuk hasil dari milk green tea. Kayaknya suka banget untuk hasilnya. Terima kasih. Yeay, bagus. Dan sekarang kayak lanjut lagi ke ide yang berikutnya. Nah, sekarang kayak lanjut ke ID yang berikutnya. Di sini untuk ID-nya. Nah, cara ini ID dari Sinta Afrila ya, teman-teman. Iya, jadi dari Sinta Afrila dia sudah dekorasi kayak gini nih. Halo Kak Gin, dekorasi house challenge-nya semoga suka dan semoga cepat 1 juta subscriber. Maaf kalau ada yang salah atau jelek dekor saya. Semangat terus Kak Gin dari Sinta Afrila. I love you Gin Game. I love you too. Nah, jadi di sini untuk hasilnya bagus ya. Jadi nggak jelek loh Afrila. Afrila. Iya, bagus-bagus banget. Bagus banget nih. Jadi di sini udah ada terasnya. Terus di sini juga dibuat kayak gini bagian apa?
pohonnya. Jadi pohonnya hidup terus soalnya ada airnya ya, teman-teman. Dan di sini wow, di sini juga bagus banget kayak dia. Soalnya dibuat taman khusus ya, ada pagar-pagarnya gitu. Wih, keren banget sih. Terus ada pijakan kaki yang modelnya juga lucu kayak gini. Terus di bagian sini, oh karena nggak punya mobil, jadi dibuat aja seperti pondokan ya di sebelah sini. Oke, bagus juga ya. Soalnya kan sekarang lagi musim corona ya, jadi dibuat banyak untuk tempat menerima tamu di halaman luar aja supaya nggak masuk ke dalam rumah. Dan di sini juga ditambahkan ada sepeda, terus ada tanaman-tanamannya juga. Terus di bagian dalam, cereng, wow, mewah banget teman-teman. Nah, kayaknya suka banget nih model raknya dibuat kayak gini. Ih, keren-keren. Estetik. Di sini untuk bagian rak TV-nya dibuat kayak ada lampu-lampu, terus ada hiasan-hiasan juga. Dan di sini untuk bagian sini juga ada kayak perbatasan sekatnya ya, teman-teman. Kalian suka untuk sekatnya karena ditambahkan hiasan-hiasan juga. Hiasannya juga lucu-lucu banget ya, teman-teman. Ada lampunya juga. Terus di bagian dapurnya, ih, lucu banget ya, tempat piring yang dibuat modelnya kayak gini. Ih, kreatif, keren banget sih Avila. Dan di sini ada tumpukan piring-piring juga. Dan ada wastafel serta konfornya pasti ini ya, teman-teman. Dan di sini oh, penuh juga untuk kulkasnya. Aduh, kayak gini kenyang nih kalau misalnya makan semuanya. Di sini juga dibuat ada cerminnya ya, teman-teman. Terus ditambahkan ada satu tempat duduk yang juga meja, dan juga tanaman-tanamannya juga ada banyak di ruangan ini. Dan selanjutnya untuk bagian kamarnya, nah cadang, wah ada logo TikTok dong, suka TikTok kan berarti ini Avrila ya. Di sini juga di bagian mejanya ada printer sekarang, terus ada tempat sampah dan ada cerminnya juga, ada rak buku dan di bagian lemarinya oh kosong teman-teman. Dan di bagian toiletnya sekarang nih, wah toiletnya udah dibuat ruangan khusus untuk toilet untuk mandinya atau shower dan juga bathtubnya. Oke bagus sih, terus ditambahkan tisu toilet juga. Dan di bagian luar ini, nah di bagian luar udah gak didekorasi nih teman-teman. Jadi seperti itu saja untuk hasil dari Avrila. Kayaknya suka dan terima kasih ya untuk ID-nya, keren banget. Karena kayaknya lanjut lagi ke ID yang berikutnya ya, let's go. Nah, ID yang berikutnya yang terpilih ini dari Siti Andriani ya teman-teman. Jadi Siti Andriani bikin rumahnya dekorasi rumah Kak Gin Game nih. Jadi Siti dekorasi rumah Kak Gin Game dan hasilnya seperti ini nih teman-teman. Wow. Dan di sini udah ditambahkan ada waterboom di depan rumahnya, keren banget. Dan di sini juga ada bola-bolanya, ada bebek-bebeknya juga. Dan ada tempat duduknya yang pastinya kita menikmati orang-orang yang lagi mandi nih teman-teman. Dan di bagian dalamnya kita lihat nih ya teman-teman, ini hasil dari Siti ya teman-teman. Di sini Siti bikin, wow TV-nya udah ada layarnya gitu ya teman-teman, udah nyala TV-nya. Di sini ditambahkan bunga-bunga, ada tumpukan buku serta propertinya juga, ada AC dan di sini ada karpet, serta di bagian sini ditambahkan juga ada taplak meja dan bunganya yang pastinya, wih bagus sih teman-teman. Dan wow, rame banget untuk bagian dapurnya nih. Bagian dapurnya ini ada konfor yang bisa dimatikan, dihidupkan pasti ya teman-teman. Ada microwave dan kayaknya suka nih untuk lampunya kelihatan estetik banget. Dan di sini udah ada minuman, makanan serta ada alat-alat masaknya juga ditambahkan rak. Dan di sini ada oh kosong. Oke, di bagian kamarnya seperti apa ya? Oh, di sini ada karpet yang ada lampunya gitu ya, teman-teman. Kayaknya suka juga di sini. Dibuat meja untuk meja apa ya? Kayak meja untuk properti-properti gitu ya, teman-teman. Di sini untuk bagian dalam kamarnya. Nah, kamarnya rame banget, guys. Wih, bagus sih. Di sini ada wah, ada hiasan bebeknya juga. Kayaknya dia suka bebek ya, teman-teman. Tapi lucu banget nih bebeknya dibuat kayak gini, keren banget. Di sini juga ada tempat belajarnya, terus ada cerminnya juga, terus udah disediain apa itu ya teman-teman, minuman atau apa itu. Ada printer, laptop dan juga hiasan bunga dan serta ada rak buku. Dan nah, ini kayaknya suka juga motifnya di sini nih teman-teman, keren banget. Nah, lemarinya juga diganti materialnya, jadi boleh ya materialnya diganti kayak gini nih, keren banget nih. Ada baju-bajunya juga di bagian dalamnya. Dan di sini, nah toiletnya juga, wah keren banget. Toiletnya juga kelihatan lebih minimalis, juga rame kayak gini, kayaknya suka
sih yang dekor-dekor niat kayak gini. Dan di sini juga, nah Kevin suka juga untuk dindingnya nih diganti motifnya. Kevin lanjut untuk kelihat ke bagian luarnya ya. Jadi bagian luarnya, wah ini diganti nih, keren banget. Diganti untuk bagian lantainya direnovasi, serta bagian ini nih ditambahkan taman di bagian belakang rumah. Wah bagus. Dan kayaknya bagian rumputnya juga diganti ya warnanya, jadi kelihatan lebih gelap gitu rumputnya. Oke bagus-bagus, Kevin suka sih untuk hasilnya dari Siti Andriani. Ye, keren. Sekarang Kevin lanjut lagi ya ke ID yang terakhir ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk ID yang berikutnya ini dari Vanda Channel. Wah keren banget sih ini teman-teman. Wih, diganti dong warnanya teman-teman, kelihatan lebih cute. Sekarang yang sebelumnya kelihatan minimalis, sekarang kelihatan nuansanya cute-cute gitu ya teman-teman. Estetik. Di sini ditambahkan ada wall lamp di bagian pinggir-pinggir. Wah bagus banget. Terus di sini ada meja, kita bisa makan di luar di sini ya teman-teman, karena pandemi kita harus ngumpul tapi di luar aja ya, lebih aman daripada di dalam ruangan. Terus di sini ada sepeda-sepedanya mungkin dari tamu-tamunya ya. Di sini warna ungunya juga, waduh keren banget sih, kayaknya suka banget. Di sini ada sepeda anaknya juga. Dan di sini, oh iya, di sebelah mana? Oh, di sini tambahkan kursi lagi dan juga tong sampah. Di sebelah sini juga ada tempat untuk santai-santai di depan rumah. Ih, keren banget. Ini rumahnya dibuat drama juga bagus ya nuansanya, kayaknya suka. Dan di sini, nah, di bagian dalam, oh, di sini ada TV yang lagi nyala, terus sinetron. Acaranya itu orang-orang lagi ginilah, serak-serak sorai gitu, teman-teman. Di bagian situ juga ditambahkan properti di atasnya, teman-teman. Dan di bagian sini, oh, lampunya diganti ya kayaknya untuk warna lampunya. Oke, bagus. Terus ada printernya di sebelah sini, ada karpetnya juga dan juga bunganya. Dan di sini juga ada karpet lagi. Mejanya yang ditambahkan kayak karpet warna putih di atasnya, karpet perlak atau apa ya, teman-teman. Terus ada pot bunganya juga. Nah, di bagian dapurnya juga sekarang udah rame, banyak sekali makanan-makanan. Ada yang warna ungu juga loh, teman-teman. Dan di sini untuk makanannya ada semua ya, lengkap. Terus ada minumannya juga, ada kompor, rice cooker dan juga ceret. Dan kayaknya lanjut, oh di sini ditambahkan juga ada horden-hordennya ya, teman-teman. Iya, di setiap jendelanya ditambahkan horden serta ada lampu-lampu juga. Wah, keren banget, banyak sekali yang ditambahkan, teman-teman. Lengkap ya, teman-teman. Nah, di sini ada deretan minuman-minuman. Terus di sini ada rak-rak juga ya, teman-teman. Dan di sini ada lemari juga, ada mesin cuci dan juga ada bunganya. Wah, banyak banget ditambahkan. Nah, bagian kamarnya keren banget nih teman-teman, ditambahkan ada hiasan di atasnya, terus ada lampu tumbler juga lebih estetik yang juga lampu tidurnya. Dan di sini untuk meja belajarnya dibuat seperti ini ya teman-teman. Dan terus ada rak bukunya juga di sini. Dan untuk bagian toiletnya, nah toiletnya ditambahkan, oh iya, di sini ditambahkan ada tip cerminnya serta ada lemarinya, terus ada bebek-bebeknya juga di sini, lucu banget. Serta ada shower dan tempat untuk laki-laki kencing ya teman-teman, urinal. Terus di sebelah sini juga, oh ada bunga juga di sebelah ujung tadi ya teman-teman. Di sini juga, oh ada gitar. Iya, oke, gitarnya jatuh teman-teman. Nah, di sini juga ada tempat untuk jemur baju, ada tempat sampah. Dan oke, seperti itu aja. Wih, bagus banget sih hasil dari si Vanda Channel ya. Ih, Vanda keren banget hasilnya, kalian suka banget nih. Dan oke, terima kasih. Ada pohon-pohonnya juga ternyata teman-teman ditambahkan. Oke. Keren, bagus. Dan terima kasih Vanda untuk hasil dekorasi antara kita berdua asli. Dan oke, sekarang kalian lanjut ya ke hasil yang berikutnya. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini ada yang paling terakhir sekali ya teman-teman. Soalnya kalian kasihkan review punya kalian. Jadi ya, kayaknya nambah aja satu ya. Jadi di sini untuk hasil terakhir aja, ID dari Fahri Maulana Akbar. Dan ini dia teman-teman hasilnya. Nah, kalau dari Fahri ditambahkan ada tempat bermainnya nih teman-teman. Tempat main tenis ya teman-teman, atau apa ini? Pokoknya badminton gitu. Pokoknya gitulah, tempat olahraga ya, tempat berolahraga. Terus di sini ada taman bunganya juga. Terus ada tempat pikniknya juga. Wah, keren banget. Dan di sini untuk bagian depannya juga ditambahkan teras untuk kita santai. Dan di bagian dalam, wah, cantik banget sih ini teman-teman. Di bagian kursinya, kursi lagi, mejanya dibuat bervariasi seperti ini mejanya. Terus ada makanan-makanannya lagi nih teman-teman. Wah, kayaknya suka ruang tamunya. Di sini meski simple untuk rak TV-nya, tapi di bagian mejanya ini bagus banget ya teman-teman. Dan di sini, oh, meja makannya di mana? Oh, dipindahkan ke sebelah sini. Di sini tempat untuk pianonya. Dan di sini juga ada lampu-lampu yang kelihatan mewah banget. Dan di sini untuk materialnya diganti ya di sebelah sini. Untuk kulkasnya juga digeser sedikit. Dan kayaknya suka sih untuk
kitchen setnya ternyata direnovasi ya teman-teman, seperti ini. Oke, bagus banget ya teman-teman. Dan di sini untuk bagian rak TV-nya, oh rak TV lagi, di bagian ruangan sebelahnya ditambahkan ruang belajar. Jadi di sini ada rak-rak bukunya, ada tempat untuk belajarnya, ada printer, dan untuk bagian kamarnya, oh di bagian kamar juga dipindah-pindahkan untuk tempat tidurnya. Oke, boleh, soalnya kalau untuk geser-geser boleh ya, kata Kak Igin. Dan di sini untuk bagian lemarinya juga Kak Igin suka, wah mewah banget sih kesannya, lebih kelihatan mewah. Wow, ini juga untuk motif dindingnya kelihatan mewah. Wah, keren. Wih, bagus banget sih hasil dari Fahri Maulana. Waduh, keren banget. Di sini juga untuk bagian cerminnya. Nah, cerminnya estetik banget dibuat kayak gini. Cermin, terus untuk rak-rak tempat peralatan mandinya. Di sini untuk showernya juga digeser ke sini, dan toiletnya dipindah di sebelah sini. Wah, semuanya direnovasi ya teman-teman. Wih, tapi bagus sih, kayak yang suka kelihatan lebih mewah nih hasilnya. Dan seperti itu aja sepertinya. Dan oke, jadi ini ide yang terakhir, kayak yang suka juga untuk ide yang terakhir. Di bagian atapnya juga ditambahkan lampu-lampu juga ya ternyata teman-teman. Nah ya kan, seperti itu hasilnya. Dan terima kasih untuk ide-ide yang dari teman-teman udah berpartisipasi mengirimkan. Mohon maaf banget untuk teman-teman yang kayak udah gak sempat review ID-nya, karena ada sangat banyak kalian yang berpartisipasi atau kelihatan sangat bersemangat ya teman-teman untuk mendekorasi rumah yang satu ini. Dan ya, nanti kayak ingin buat lagi challenge yang berikutnya, kalian boleh berpartisipasi lagi mendekorasi dan bagikan ID-nya, barangkali aja ID kalian yang terpilih di challenge yang berikutnya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah membagikan ID-nya, semuanya bagus-bagus kok teman-teman, nggak ada yang jelek. Dan oke, kalian closing ya. Dan oke, jadi sampai di sini saja untuk video kali ini, semoga teman-teman suka, semoga bermanfaat, menginspirasi, dan juga semoga menghibur. Dan oke, jangan lupa like, share, subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Kita akan bertemu lagi bersama Kak Igin dalam channel Gin Game di Sakura School Simulator. Sampai jumpa. Dadah.